Ini jarak ini. Subscribe boy, subscribe. Udah subscribe belum? Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody. Nah, kali ini di Hype Official mau ngupload lagi nih guys, tentang jual beli tanah nih. Tanah bagus banget nih guys, daerah Pelanjan Saptosari Gunung Kidul. Dari jalur lintas selatan ke lokasi paling kurang lebih sekitar 2,5 km guys, mobil masuk ke lokasi. Ini calonnya jalan aspal guys, aspal kampung. Ya, jadi di sini nanti mangku aspal kampung nih. Mobil bisa simpangan. Nah, ini tanahnya ini guys, luasnya 1,075 meter persegi, mangku aspal kampung guys. Jadi mobil masuk ke lokasi langsung. Mukanya kurang lebih sekitar 80 meteran. Wah, bagus nih guys. Tanahnya semi miring lah, tapi termasuk rata kalau udah di Gunung Kidul gitu. Ini tanahnya bagus. Hok dua muka guys, bisa dua muka. Jadi ada jalan yang satunya aspal kampung, yang satunya mangku cor blok begitu guys. Ya guys. Begitu everybody. Nah, jangan lupa nih guys, like dan subscribe-nya, komentarnya, sebarin di media sosial Anda semuanya gitu ya guys. Ini tanahnya yang ini nih guys. Nah, jadi semi rata, jadi bisa dibangun untuk apa, bagus nih guys. Untuk toko, untuk kebun, untuk bengkel ataupun apalah. Bagus banget tanahnya. Mangku jalan kampung, jalan kampung aspal. Ini calon di aspal ini guys, nanti mobilnya bisa simpangan lewat sini, jalannya lebar begitu guys. Monggo buat para bos-bos yang mau investasi tanah di Gunung Kidul. Nah, ini bagus banget ini. Anda mungkin beli terus dibangun untuk ruko ataupun untuk rumah tempat tinggal ataupun untuk bengkel ataupun swalayan ataupun untuk, wah pokoknya untuk lah guys. Bagus banget tanahnya. Monggo yang mau investasi tanah di Gunung Kidul, everybody monggo merapat nih. Ada tanah nih luasnya 1,075 meter persegi, mukanya sekitar 80 meter guys. Ini tanahnya yang ini guys. Jadi buat para bos-bos yang mau beli tanah di Gunung Kidul, ada tanah murah nih, harganya 80 juta. Harganya 90 juta nego guys, nego sama pemilik langsung. Di DHF Official hanya konten nih guys ya. Nah ini guys, para broker-broker, 90 juta nego sampai deal pokoknya. Silakan dibeli tuh tanah di daerah Pelanjan Saptosari Gunung Kidul Yogyakarta. Cek di Google tuh, dusunnya Dusun Blibing. Cek di Google guys. Dari jalur lintas selatan ke lokasi 2,5 km,
mobil bleng masuk ke lokasi ini, tanahnya ini guys. Nah ini nih tanahnya yang seperti ini, dekat banget sama penduduk, listrik ada, air juga, PDAM di sini, pokoknya terus ya, DHF official mengomong mulu nih. Begitu guys, silakan dibeli nih buat bos-bos yang mau investasi. 90 juta nego guys, nego sampai jadi, pokoknya nego sampai deal. Ini orangnya lagi butuh duit banget ini guys. Sertifikat tegalan bisa dijadikan. Nah ini tanahnya yang ini guys, SHM sertifikat hak milik, ready sertifikatnya, tinggal bayaran, tinggal balik nama di notaris. Status tanah tegalan, pokoknya bisa dikeringkan jadi pekarangan. Monggo guys, everybody jangan lupa nih like dan subscribe-nya, komentarnya di bawah, sebarin di media sosial Anda semuanya pokoknya. Ini tanahnya yang ini guys, tuh bagus guys. Kalau dibikin rumah nanti juga bagus karena agak tinggi, bisa melihat ke dataran bawah. Kayak villa nanti kalau dibangun itu, rumah tingkat itu di sini istimewa bingit. Air, PDAM, listrik sudah ada. Monggo para bos-bos kota, para sultan yang mau beli tanah di Gunung Kidul nih, di DHF official ada tanah bagus nih guys. Luasnya 1075, harga 90 juta nego. Mangku aspal kampung. Nah, ini sementara belum diaspal, aspalnya pudut sampai sana, tapi nanti dibangun sampai sini guys. Seperti itu lebar depannya, kurang lebih sekitar 4 sampai 5 meter guys. Jadi truk bisa simpangan, bleng gitu, truk aja bisa. Ini hok guys, dua muka. Ini yang satunya sini mangku corblok. Ini rumah penduduk banyak nih. Monggo guys, everybody merapat. Itu tanahnya, wah bagus banget ini guys. Mukanya kurang lebih sekitar 80 meter. Oke, begitu dulu, see you, bye bye, love you, bye bye.